Gue suka ini loh, Tim. Lihat sesuatu yang gak kebeli. Contohnya? Contohnya dulu misalnya gue lihat tanah di Senayan, gue merasa gak kebeli. Terus lihat tanah di Pondok Indah Golf, gue gak kebeli. Itu gue liatin leisure lagi. Oh, ini gila ya, ada ya properti semahal ini. Gue pernah ini, Tim. Gue pernah terbang ke Singapura, lihat launching apartemen. Harganya per unit paling kecilnya 150M. Gue lihat, terus gue langsung sore pulang. Gak ada gunanya, gak ada. Bagi gue itu berguna banget. Kok bisa gue lihat satu unit 150M paling kecil di unit itu gue lihat. Gue happy tuh, gue senang. Ini sebenarnya lu pernah lihat yang gue viral kopi 80.000 kan? Iya. Sebenarnya konsep yang gue gak pernah cerita di orang adalah di saat gue ngopi itu, gue pikirin kalau gue punya ini hotel. Iya gitu ya? Iya, jadi gue baru kemarin cerita sama, di podcast juga gue cerita sama karyawan gue. Gue tuh dari dulu, gue punya kebiasaan aneh. Gue suka, walaupun gue tuh gak punya mobil. Gue kasih orang BBM. Padahal gak mau beli, gue cuma datang duduk. Kok gimana ya orang ini? Tapi orang itu gak ngerti, orang anggap itu gila. Itu juga leisure ke gue, bro. Gue sampai sekarang masih gue lakuin. Apartemen misalnya mahal banget nih. Kayak unit penthouse-nya tuh hampir 100M gitu. Di Ananda Maya atau di Sapia Pasar. Lihat di dalamnya. Padahal beli pun belum bisa gue. Iya, gue lihat di YouTube belum. Makanya gue mikir ini orang sama banget nih. Tapi bedanya dia umur 22, gila nih orang. Gila nih anjing. Canggih. Lu juga pas 22 juga hebat lah bisa. Enggak lah, jauh.